Nur Syahrizan. Nur Syahrizan Muhammad Hashim. Assalamualaikum Ustaz. Saya Syahrizan dari Perlis. Oh, ni orang utara Malaysia ni. Orang negeri saya lah ni. Soalan saya, bagaimana kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak pada peringkat bayi, kanak-kanak, remaja sehingga dewasa? Yang kedua, adakah kaedah memuji anak terbaik bagi mendidik mereka? Ini dua soalan. Terima kasih. Ini soalan daripada Nur Syahrizan Muhammad Hashim. Baik, yang pertama, sebenarnya seperti mana kita ketahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dikurniakan anak ramai, tetapi kebanyakannya meninggal masa kecil. Kecuali Sayyidatana Fatimah saja. Membesar, berkahwin dan melahirkan zuriat. Yang lain semuanya wafat masa kecil. Maka sebab itu tak digambarkan kepada kita macam mana Rasulullah mendidik anak-anaknya. Cuma berdasarkan apa yang diceritakan kepada kita, memang Rasulullah bawa seorang anak iaitu Fatimah. Disayangi, dibelai, diberi kasih sayang. Alhamdulillah, tabarakallah. Dan Fatimah sebagai seorang anak yang dididik dan kasih sayang, maka dia juga menyayangi bapaknya. Itu yang diceritakan kepada kita. Cuma, apa yang dilakukan para sahabat. Kita lihatlah cerita-cerita sahabat, bagaimana mereka menyayangi anak mereka. Setelah ada cerita mengatakan seorang sahabat, bila mana dia sujud, tiba-tiba anak naik atas kepala. Anak naik atas belakang. Dia takkan bangun dia pernah sujud sehingga anak atas belakang itu turun. Subhanallah. Sebab mereka itu pergaulan seorang bapa dengan anak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah yang kedua. Ada kaedah memuji anak. Pada pandangan saya, kalau hanya sekadar memuji saja, mungkin tidak tepat untuk mendidik seorang anak. Sebab bila mereka puji, akan timbul perasaan megah, bongkak, rasa bangga. Maka sebab itu nak mendidik anak, kalau dia buat salah, kita cakap salah. Kita marahi sekadar yang berkemampuan. Marah sekadar yang perlu. Kalau dia buat silap, kita tegur dia. Kalau dia buat baik, kita puji dia. Itu konsep, bukan puji semua. Kalau dia buat salah, cakap, nah, ini salah. Islam tak suruh macam ini. Islam tak nak macam ini. Jangan buat benda ini. Itu kalau dia buat salah. Kalau dia buat baik, oh, bagus. Anak mak bagus. Dia anak bertuah. Ini orang tuan-tuan kampung anak bertuah. Ini kita marah anak, anak sial, anak celaka. Ya Allah. Bila soalan sial, soalan celaka keluar pada mulut seorang ibu. Celaka anak. Itu doa. Maka sebab itulah perkataan-perkataan ini tak sepatut keluar dari mulut seorang ibu. Baik, walau bagaimanapun kita terima lagi soalan email daripada email yang kita terima. Daripada saudara Anwar Kusni. Daripada Anwar Kusni. Assalamualaikum, Afadhul Ustaz. Saya berpendapat, remaja sekarang tercari-cari identiti masing-masing. Tetapi malangnya, mereka tersalah pilih menyebabkan mereka hanyut tanpa arah tujuan. Persoalannya, bagaimanakah untuk membina identiti remaja yang benar-benar mantap dan mampu menjadi contoh kepada remaja yang lain? Wassalam. Anwar Haji Kusni, Kuantan. Sebenarnya untuk saudara Anwar dan juga penonton yang dirahmati Allah, bila mana kita nak mencari identiti kita, nak membina identiti kita, nak cari. Sebenarnya bila konsep mencari, tentu ingatlah. Kalau kita nak cari ikan, nak beli ikan, kena pergi pasar. Nak beli barang meh, kena pergi kedai emas. Nak beli rempah cabai, kena pergi kedai runcit. Itu konsepnya. Tapi kalau nak cari ikan, kita pergi kedai emas, tak jumpa lah. Maka sebab saya kata, kalau cari identiti, cari tempat yang baik. Berdamping orang yang baik-baik. Kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, berkawan saja, kita akan jadi wangi. Tapi berkawan dengan orang tukang besi, kita akan terkena percikan api. Maka sebab itu, kita cari mana ruang-ruang yang baik untuk kita dampingi, untuk membina identiti kita, insyaAllah. Dan jangan ke mana-mana, tuan-tuan, kita berhenti seketika dan kita bertemu selama sini, insyaAllah. Akhlak remaja. Seperti saya katakan tadi bahawa bila mana kita sebut perkataan remaja, remaja artinya peringkat usia manusia yang sudah mula boleh berfikir. Dengan menggunakan akal yang dianugerahkan Allah kepada kita, gunakan akal kita. Jangan semata-mata kita sia-siakan akal kita. Akal merupakan mutiara insan. Akal yang membezakan kita manusia dengan haiwan. Maka apa yang saya syorkan, saya cadangkan kepada sekalian remaja kita,
gunakanlah akal yang waras. Pikir. Pikir apa yang kita nak buat. Sesuai tidak? Baik tidak? Ada faedah tidak? Guna akal. Jangan ikut nafsu semata-mata. Maka sebab itulah, kalau kita gunakan akal, contoh kita katakanlah, kalau saya mula berjinak-jinak dengan dadah, sebelum kita terpikat dengan dadah, sebelum jadi penagih, nak mula itu fikir, kalau aku isap dadah, apa guna, apa faedah, apa untung, apa baik, apa tidak baik, fikir. InsyaAllah, Nabi ada menyebut, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sanah. Kalau kita berfikir sesaat, dengan sesaat kita berfikir, boleh mendatangkan kebaikan, lebih baik daripada kita beribadat selama satu tahun. Kita nak yang mana? Nak fikirkah nak beribadat setahun? Maka sebab itulah apa yang saya nak cadangkan kepada seluruh remaja-remaja kita, tak kira di peringkat usia mana, gunakanlah akal yang waras, fikir. Apa yang kita nak buat, baik tak? Contoh kita katakanlah, kalau terrepeh mutu kita sampai bunyi berdengung, sampai nak pecah. Misalnya, bawa laju-laju, agak-agak orang suka tak? Agak-agak lah. Saya bimbang satu saja. Kalau tu bawa motor laju-laju dengan bunyi yang kuat, dengan bunyi yang sampai ni pecah nak telinganya, bukan orang suka. Orang menyumpah, orang maki, orang hamun, orang sumpah lagi. Haram jadah, siap nak mampus. Mampun kau, tukulik kau. Tak mustahil kalau sampai 40 orang sumpah. Akan berlaku. Kita nak kita kata kalau nak buat, nak ragut, nak apa misalnya. Fikir. Mansa ragut apa akan jadi. Kadang-kadang sampai rosak, cacat, cedera, bahkan ada meninggal dunia. Fikir. Kadang kita nak dapat duit sikit saja, kita merosakkan orang, menjanamkan orang lain. Maka apa yang saya perlu fikirkan ialah, guna akal. Wahai remaja-remaja kita, wahai anak-anak muda kita, gunakanlah akal kita. Mudah-mudahan dengan menggunakan akal, lebih membimbing kita ke jalan yang benar, insyaAllah. Oleh kerana ada panggilan di talian. Ada, ya, siapa di talian? Silakan. Assalamualaikum, ya. Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian, ya? Saya Haja Mazna binti Haji Mat Said dari Lich Avenue, Sungai Udang. Ya, terima kasih. Ya, cuma. Dari Melaka. Ya, silakan. Saya nak cakap dengan Datuk. Rumah saya ni sebelah dengan taman mainan. Ya. Jadi, dulu-dulu, budak-budak muda nak pergi semain jemaah ni, selalu dia apa? Dia berhenti dekat bawah pokok tu, orang mamai, tak pergi semain jemaah kan? Ya. Kemudian, dekat situ juga, ada budak-budak muda yang macam ngumpul tau. Ya. Dia tak pergi semain jemaah, tidur pula. Jadi, saya nasihat budak-budak yang nasihat pakai baju tadi kan? Ya. Siap pergi, ni saya nasihat lah, saya cakap baik, lekat-lekat pergi semain. Alhamdulillah lah. Ya. Yeah. Budak-budak ni dalam 20 orang katanya. Alhamdulillah sekarang dah tak ada. Boleh kata tak ada lah. Satu yeah. Orang yang tinggal lah. Ya, yeah, bagus. Ini yeah. Masalah ni. Hmm. Ni yang remaja yang... Wah, dia tidur. Dia makan apa semua dekat bawah pokok. Dia mesti ngumpul kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Dia tidur semua ni. Jadi dia tak, macam buat tak dengar lah saya nasihat. Budak-budak yang dah pakai baju nak pergi semayang ni. Macam mana yeah. Saya nak nasihat lagi kan? Ya, baik. Terima kasih Puan Haja Mazna. Ya, terima kasih Puan Haja Mazna. Ya, satu pandangan yang baik dan satu soalan yang baik. Ya, sebenarnya bagi kita sebagai seorang Islam, apa yang kita boleh buat? Sekadar menasihat. Ya, nasihat kalau mendatang kebaikan, alhamdulillah. Bisa kita nampak di orang sedang baca khutbah, orang sedang semayang, mereka masih main. Kita nasihat, adik. Ya, adik, kenapa tak pergi masjid, orang semayang. Kalau mereka pergi, alhamdulillah. Tapi bila kita nasihat, tak mau buat juga, tak tahulah. Maka saya katakan hari ini bahawa semayang ni pun kadang-kadang bila kita pergi jemaat, ini pun satu benda yang saya rasa perlu untuk saya peringatkan. Kita pergi masjid ni bukan untuk semayang saja. Kita pergi masjid untuk dengar khutbah dan semayang. Itu dia katakan semayang jumaat. Hari jumaat tidak ada semayang zuhur. Digantikan dengan semayang jumaat. Semayang jumaat 2 rakaat. Sepatutnya 4 rakaat. Tapi digantikan dengan khutbah. Khutbah menyambai 2 rakaat. Semayang 2 rakaat. Maka jumlahnya 4. Menyambai semayang zuhur. Sehingga ada ulama mengatakan, kalau sengaja tak nak dengar khutbah, sengaja tak nak dengar khutbah, sengaja pergi lewat ke, atau pergi awal, duduk sembang ke, ada ulama mengatakan, orang yang sengaja tak nak dengar khutbah, berarti dia sengaja menghilangkan 2 rakaat. Bila hilang 2 rakaat, tinggal 2 rakaat, maka ada pendapat mengatakan, tidak sah jemaatnya. Itu dia. Tak sah jemaat itu. Sebab, dia jemaat itu ialah khutbah, dan 2 rakaat. Kedua-dua sekali.
Maka sebab itulah apa yang puan Najaz Mansur lakukan tadi bagus, kita nasihatkan. Nasihat orang lain tapi nasihat anak kita. Maka sebagai seorang Islam, Nabi kata idza ra'a minkum munkaran falghayyir biyadih. Kita lihat benda mungkar, benda yang tak baik, benda yang tak elok. Kalau kita mampu ubah, kita ubah dengan tangan kita. Dengan tangan kita ubah. Bagi penyepak sebiji. Itu kalau kita boleh buat. Kalau tak boleh buat, tak mampu bertindak dengan tangan, sebab kita tak ada kuasa, falyurid bilisanih. Kita ubah kemungkinan dengan lidah. Tegur dia, cakap dengan elok. Kalau itu pun tak nak terima juga, itu pun tak boleh juga, tak mampu juga. Falyurid bilqalbih, dengan hati kita, kita benci benda-benda mungkar yang dilakukan. Ya. Saya faham kat ada panggilan di talian. Silakan, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah, Ustaz. Ya, silakan. Kita pun tahu ke Ustaz. Siapa di talian ya? Saya Nur Aini binti Harun. Puan Nur Aini. Ya, puan teman-teman. Selalunya ibu bapa yang nak mendidik remaja ni kan. Ya, ya. Tapi ada juga yang ibu bapa dia memang teruk sangatlah, tak ada pegangan agama ni. Tapi remaja ni bila di sekolah, alhamdulillah lah, yeah, memang jadi anak yang baik, yeah, maksudnya yeah, taat pada Allah kan. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi bila remaja ni maksudnya dah, iyalah, bagaimana pula remaja ni nak pula mendidik ibu bapanya yang memang teruk ni lah. Ya, yeah, ya. Yeah. Sebabnya selalunya kalau macam dia tegur, biasanya memang akan kena sumpah seranah lah, kata dah pandai sangat lah, apalah kan. Ya, jadi remaja ni macam mana? Sekarang kalau tegur orang kena halau kan, dia orang nak ke mana pula? Ya, ya, baik. Ha. Ya, baik. Ya, faham. Ha, jadi macam mana tu Ustaz? Ya, terima kasih Puan Nur Aini Harun ya. Terima kasih kerana mengemuka soalan kepada kita. Sebenarnya kita tidak kita nafikan bahawa terkadang bapa yang baik, mak yang baik, ada juga anak-anak yang tidak baik. Kalau bapa baik, anak mak baik, insya-Allah anak-anak baik, tapi ada terkadang anaknya tidak baik. Harun al-Rashid, seorang khalifah Islam terkenal, juga ada anak dia yang tidak baik. Tapi dididik, diasuh, akhirnya jadi baik juga. Macam mana dia buat? Dia bawa anak seringkali menziarahi orang mati. Itu cerita khalifah Harun al-Rashid. Ada seorang anak dia yang tidak baik, yang degil, yang keras hati. Apa dia buat? Dia bawa menziarahi setiap kemati. Ada orang mati, dia bawa anak dia. Ada orang mati, dia bawa anak dia pergi. Lama-lama, anak berubah hati. Itu maknanya ada orang yang baik, orang baik, tapi anaknya tidak baik. Terkadang ada orang yang tidak baik, mak bapak tidak baik. Biasanya kalau ada mak bapak tak baik, anak-anak faham-faham lah. Dia kalau ada bapak kecil berlari, kalau bapak kecil berdiri, anak kecil berlari, biasalah. Tapi ada sesengah bapak yang tak semayang, mak tak semayang, tiba-tiba anak semayang. Ada kadang-kadang mak yang tak tutup aurat, melenging, pakai mini skirt, anak-anak Masya Allah tutup aurat. Ada. Tak dinafikan. Cuma dalam konteks ini, bila mana kita sebut soal dakwah, soal mengajak kepada kebaikan, Allah sebut dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tanggungjawab membimbing keluarga ke jalan kebenaran, bapak bukan anak. Maka itu anak tak diperintahkan suruh bapak sembahyang. Tapi kalau anak mampu berdakwah untuk bapak dia, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima seruan Islam, terima agama Islam, apa Allah kata, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada kawan-kawan yang terdekat. Berarti kalau seorang anak yang sedar, yang insaf, yang beramal ibadat, bapak tidak semayang, kalau anak boleh bimbing bapak dia, bimbing. Tapi kalau dia tegur bapak dia, naik penampar, tegur naik penampar, jangan cari pesan. Kita doa saja, mudah-mudahan Allah buka hati bapak kita, Allah tunjuk jalan yang baik insyaAllah. Itu dia saja dapat kita lakukan bagi anak-anak yang baik yang cuba nak membetul kesilapan mak bapak dia. Ya, kita terima panggilan lagi. Siapa di talian? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika daripada Terengganu. Ya, ya. Saya seorang remaja juga. Ya, ya. Macam ni Ustaz. Ya, ya. Apa yang saya perhatikan, sudah menjadi tren remaja sekarang untuk mencari pasangan Ya, ya. Ataupun dalam kata-kata lain, couple lah. Ya, ya. Jadi sekarang kita tahu benda tu haram. Apa-apa yang menghampiri zina tu haram. Apa yang haram tu? Maknanya macam couple lah. Macam benda-benda yang berbual sebab pasangan ni kan. Ya, ya, ya. Jadi saya macam dah banyak kali tegur kawan-kawan yang buat benda-benda macam tu. Saya cakap lah, saya kata kalau dah benda tu haram, buatlah dengan cara halal. Maknanya jumpa dengan mak ayah si perempuan tu, cakap betul-betul nak bertunang ke, kalau tak pun nikah kan. Ya, ya. Tapi cakap takut nak buat benda yang halal tu.
Dan kan dia tak takut nak buat benda haram. Jadi macam mana nak tegur lagi dia orang ni? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Puan Atikah. Puan Atikah ke Cik Atikah daripada Terengganu ya. Sebenarnya memang dalam hal ini mak bapak masih berperanan. Ya. Seperti mana yang saya sebut sebelum ini pun, mak bapak punya peranan terhadap anak-anaknya, sama ada remaja lelaki maupun remaja perempuan. Kalau anak kita bertunang sekalipun, kita kena beritahu anak kita, kamu baru bertunang, belum kahwin lagi, yang haram masih tetap haram. Berdua-duaan masih haram, berkhulwat masih haram, masih boleh tangkap khulwat, masih boleh berbuat kes. Mak bapak kena beritahu. Kalau kita ada anak gadis bertunang, kita beritahu dia, kamu tak boleh berdua-duaan dengan tunang kamu. Kamu baru bertunang, yang haram masih haram. Melainkan bila mana diijak kabul, dan si lelaki kata aku terima nikahnya, dua saksi hangguk kepala kata sah, barulah yang biasa, maka barulah dihalalkan benda-benda yang diharamkan sebelum ini. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana, kita rehat sebentar, dan kita kembali selepas ini insyaAllah. Yang dirahmati Allah, kita masih lagi bicarakan masalah akhlak remaja. Saya tertarik dengan persoalan yang dibangkit oleh Atikah tadi, sama ada cik atau puan ini daripada Terengganu tadi, mengenai akhlak remaja masa kini, khususnya bagi orang anak bertunang, remaja yang bertunang, yang ada makwa, ada pakwa. Sepatutnya kita kena fikir, pokok pangkalnya saya tekankan soal gunakan akal kita. Apa yang kita nak buat itu, apa pandangan masyarakat, apa orang kata kepada kita. Lebih-lebih lagi kalau mak bapak itu orang yang baik, orang yang beribadat, mak bapak orang soleh, anak-anak nak buat benda-benda yang tak sopan, tak bermaruah, kita kena fikir bagaimana maruah mak bapak kita, apa pandangan orang kepada mak bapak kita. Maka sebab tu apa yang Puan Atikah sebut tadi, kalau kita baru bertunang contohnya, bertunang tak mesti ada hak milik kita. Maka sebab tu benda yang haram masih tetap haram. Kalau sampai berdua-duaan ke hulu kehilir, kesana kemari berdua-duaan, mengepik macam belangkas, apa pandangan masyarakat? Maka sebab tu saya katakan bahawa sebagai remaja yang punya pemikiran yang waras, gunakan pemikiran kita, kita fikir apa yang buat itu baik atau tidak, apa pandangan orang kepada kita. Tapi malahnya ini bila tegur dia, apa peduli orang kata dia? Apa peduli orang kata? Apa peduli orang kata? Ini jadi masalah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang saya sebut sini ialah peranan mak bapak dalam menjana syakhsiah remaja. Walau bagaimanapun, ulama-ulama berpadukan hadis Nabi tetap meletakkan tanggungjawab kepada mak bapak dalam menjana syakhsiah remaja, menjadi remaja yang berakhlak, remaja yang berwibawa, remaja yang beretika, remaja yang ada wawasan. InsyaAllah mudah-mudahan terbinalah syakhsiah insaniah yang sempurna. Ya, kita ada terima panggilan ya. Siapa talian? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya nak tumpangkannya ni kenaangan doa Nabi Nuh untuk anaknya. Ya, ya. Ayat 45 surat Hud Ustaz. Apa ayatnya? Mak dia punya maksud tu, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri. Dan bahawa janjimu itu tak bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya. Ya. Tetapi dalam ayat 46 pula surat Hud. Mengatakan Allah tidak menerima doa Nabi Hud itu kerana anak itu kufur. Adakah anak yang kufur itu nak dibiarkan Ustaz? Macam mana? Dia kata gini, kekufuran telah memutuskan hubungan kekeluargaan. Adakah biarkan anak kita kufur? Kufur dalam hubungan apa Ustaz? Ya, ya, ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, memang ada dalam Quran ayat disebut macamnya inna bni min ahli wa inna wa'adakal haq. Memang ada, memang doa ini doa Nabi Hud, tetapi anaknya tak jadi anak yang baik. Sama seperti Nabi Nuh, dia ada anak tak ikut ajaran Nabi Nuh, dia anak dia tak ikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh, anak dia murtad, anak dia keluar daripada Nabi, agama Nabi. Walau bagaimanapun kita sebagai seorang bapa, ya, kalau sekiranya anak kita sampai ke peringkat murtad misalnya, memanglah mak bapak tak murtadkan anak dia, tetapi anak jadi murtad, maka kita mesti berpeluang untuk berusaha pujuk dia balik ke pangkal jalan, bagi tahu dia, bimbing dia, asuh dia, terang pada dia, insyaAllah. Macam kewajipan kita. Walau bagaimanapun, doa Nabi Hud boleh kita amalkan walaupun anak Nabi Hud tidak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam. Sama seperti kita katakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dia berdoa je untuk bapak dia, tapi itu Allah tak bagi ikut. Itu tak boleh. Yang Ibrahim kata, dia tak akan minta, ya Allah Tuhan aku ampunkan dosa bapak aku. Illa qawla Ibrahim li abih la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min syai'. Ada.
Nabi Ibrahim kata, wahai bapa aku, aku akan minta kepada Allah ampun dosamu. Itu Allah kata jangan ikut. Dia tak boleh. Ada pun doa yang lain daripada itu, boleh kita ikut. Termasuk doa Nabi Hud yang disebut tadi. Boleh kita amalkan dan boleh kita ikut insyaAllah. Ya, ada lagi siapa di talian ya? Okey. Ada talian siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Puan Halimah. Ya, ya, Puan Halimah, ya, ya. Ustaz, saya di seorang anak remaja. Aha. Dia berpendidikan tinggi dah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi sekarang dia ni sebagai seorang lawyer. Ya. Okey. Jadi di kiri kanan kawan-kawan dia, kadang-kadang saudara mara kami ni, suka sangat tanya dia ni, tanya tu benda kecil-kecil, tanya. Kadang-kadang sampai berjam-jam atas telefon tanya ni, tanya tu. Jadi saya rasa macam terlampau banyak sangat tanya. Macam oleh kerana anak saya ni baik sangat, macam saya rasa macam dia orang ni take advantage, macam bully. Anak perempuan lelaki perempuan ni? Perempuan, ya. Jadi kadang-kadang banyak sangat tanya. Jadi saya rasa dia pun nak kena rehat juga. Dan dia pun tak boleh lah sentiasa sikit-sikit jawab ni, jawab tu, tanya ni, tanya tu, tanya ni, tanya tu. Dia pun nak makan juga kat orang. Jadi kenapa ada orang tak faham bila nak tanya ni, tanya tu, maknanya hulu-hulu kan macam fish ke. Bila saya cakap macam tu, saya ni macam mata duit tangga, Ustaz. Ya. Okey, baik. Baik, terima kasih Puan Halimah ya. Memang sebenarnya kadang-kadang bila orang bertanya itu ada tujuan tu. Kerana mungkin dia minat anak kita boleh jadi. Kita faham-faham lah ya. Tapi kalau terlampau tanya sangat, terlampau nak tahu sangat, berbagai-bagai soalan, itu membebankan pula. Kita kena fikir juga, orang tu juga ada masa nak rehat, ada perlu masa dia nak perlu ke lapangan. Maka sebab tu kita perlu beri perhatian. Ya. Kita fikirlah, mana jangan tanya. Walaupun orang tu kerja lawyer, tanya macam-macam hukum, macam-macam undang. Kalau anak tu kerja doktor, tanya macam-macam penyakit, tanya semua tanya kat dia. Kita kena fikir juga, orang tu ada masa yang perlu dia rehat, perlu dia ambil ketenangan masa. Walau bagaimanapun, tapi janganlah pula kita kata, kalau tanya, okey bayar duit. Nampak dua atas sangat dia. Nak tanya kita bagi masa, masa dia rehat, tuhlah. Ini hari ni yang masa boleh tanya, ya insyaAllah. Okey, oleh kerana kita masa tak begitu mengizinkan untuk berbicara panjang, cuma di akhir rancangan, saya ingin nasihatkan seluruh keluarga, seluruh mak bapak pertama sekali, didiklah anak-anak kita, daripada dia bayi, daripada kanak-kanak sampai remaja, agar terbinalah syakhsiah remaja yang kita idam-idamkan selama ini, iaitu remaja yang berakhlak, remaja yang beretika. Yang kedua, saya ingin nasihat seluruh remaja-remaja kita, wahai remaja sekalian, wahai remajaku, wahai remaja muslim, gunalah fikiran yang waras untuk fikir apa yang nak kita lakukan, baik atau tidak baik. Pandangan masyarakat perlu kita ambil kira. Baik buruk buatan kita perlu juga kita fikirkan, kerana masyarakat pandang kita, masyarakat boleh menilai siapa kita. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kelakuan ini akan terbinalah akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang sesuci insyaAllah. Kita akhirkan kita dengan berdoa kepada Allah, supaya Allah puhunkan, Allah kabulkan doa kita insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubina wa yaqinan sadiqa hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma كتبت لنا ونرضى بما قسمت لنا يا رحيم اللهم نور قلوبنا بنور الايمان اللهم نور قلوبنا بنور الايمان اللهم نور قلوبنا بنور الايمان يا الله يا Tuhan kami, engkau suluhkanlah hati-hati kami dengan cahaya iman dan ketakwaan untuk kami beribadat menyembahmu ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, engkau binakanlah masyarakat kami, masyarakat yang berakhlak mulia. Ya Allah ya Tuhan kami, engkau binakanlah remaja-remaja kami sebagai remaja-remaja yang beretika. Ya Allah ya Tuhan kami, engkau pimpinlah kami ke jalan yang benar, engkau pandulah kami ke jalan yang selamat, jalan yang telah engkau redha dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jika sekiranya engkau takdirkan yang dunia ini penuh dengan kebaikan, kurniakanlah kepada kami segala kebaikan itu. Dan jika sekiranya telah engkau qadakan yang dunia ini penuh dengan keburukan dan kejahatan, engkau selamatkanlah kami, engkau hindarkanlah kami daripada segala keburukan dan kejahatan itu. Ya Allah ya Tuhan kami, engkau perbetulkanlah cara hidup kami,
Kau bimbingkanlah kami kepada jalan yang lurus betul, seperti mana kau sebut dengan firman-Mu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah 'azima li wa lakum. Sa'khidina wa assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi.